Bonsai Hokianti. Teman-teman, ini saya akan rubah dia. Saya akan bentuk awal dia. Saya akan rubah dari awal untuk pendek sesuai selera saya. Awalnya seperti ini teman-teman. Kita lihat bagaimana selanjutnya. Saya akan gundulin semua. Saya akan buang daunnya semua dan batang-batangnya saya akan pendekkan sesuai selera saya. Batang yang nanti saya akan pilih dan saya pakai. Teman, ini dia sudah saya gundulin. Nah, ini dia teman-teman hasil dari pembentukan dasar yang saya buat teman-teman. Dia jadinya seperti begini teman-teman, sesuai selera saya. Nah, ini dia teman-teman, dia masih butuh waktu. Sudah saya gundulin daun-daunnya. Dia seperti irama tertiup angin kalau mau dilihat bentuknya. Ini teman-teman, bonsai Hokianti. Ini saya belum sambung sama dengan mikronya. Katanya kalau disambung dengan Hokianti mikro, daunnya lebih bagus, lebih kecil-kecil teman-teman. Tapi saya mau yang original aja. Untuk sementara gerak dasarnya seperti begini teman-teman. Hobi harus happy teman-teman. Wow, keren. Ya, dapat satu bahan bonsai lagi. Oke. Next video berikutnya.